Assalamualaikum guys. Macam puasa semua? Moga-moga semuanya dipermudahkan. Sambil-sambil tu, apa kata kita layan Ambas. Okey, Lin, selamat bulan puasa, selamat bulan Ramadan. Selamat berpuasa, masya-Allah. So far so good, alhamdulillah. Setakat ini berpuasa semuanya berjalan dengan lancar lah. Alhamdulillah, senang. Memang I tak struggle. Puasa tahun ni memang sangat-sangat senang bagi I sebab I tak ada rasa lapar dan I ada tenaga untuk kerja. Jadi kejayaan pula bagaimana? Sebab setengah orang memperlahankan kejayaan mereka di bulan Ramadan. Jadi Izlin pula bagaimana? Sama juga dengan saya, I kurangkan nyanyi dalam bulan Ramadan ni, so I buat banyak bisnes, so I busy dengan bisnes. Izlin, saya pastikan ramai yang tahu mengenai satu status yang Izlin sendiri muat naik di laman sosial you, di Instagram you, yang mana you telah menuntut hutang sebanyak RM23,000 terhadap bekas suami you. Jadi mungkin apa yang membuatkan you mengambil tindakan memuat naik perkara tersebut di Instagram? Adakah jalan secara baik tu dah tak dapat ke, macam mana? Macam ni, hutang tu berlaku dah 3 tahun yang lepas. Apabila I tengok dia go travel, dia ada duit, I just ask him baik-baik to pay at least RM500 kan. I terima, banyak mana pun I terima. Tolonglah bayar hutang, I need to pay the bills, I need the money. Lagi cerita menarik nak tahu? Jom tengok. Okay, untuk semua penonton Imbas, sekarang saya bersama dengan Ara Johari. Apa khabar Ara? Baik, alhamdulillah. Ara, nak tanya sikit, untuk bulan puasa ni macam mana aktiviti Ara? Aktiviti Ara, Ara kurangkan daripada menyanyi. Tak adalah Ara cakap tak ada ambil langsung, tapi Ara kurangkan sebab Ara nak rehat dulu, and Ara pun tengah fokus on catering apa semua, and InsyaAllah lepas raya mungkin Ara aktif balik lah dalam bidang nyanyian. Macam Ara cakap tadi, Ara tak nak aktifkan sikit dalam bidang nyanyian. Apa agaknya aktiviti yang Ara lakukan sepanjang bulan puasa? Kita tahu ialah aktiviti seni tu memang dah kerjaan Ara kan. Bagi Ara sekarang pun Ara tengah fokus on catering juga, and sebab Ara ada jugalah macam ikut program recording diorang punya, ada macam ada certain TV punya program, so Ara ikut je. Cuma untuk ambil show tu macam Ara kurangkan lah. Baiklah guys, di bulan yang mulia ini elok kita perbanyakkan amalan, antaranya banyakkan bersedekah. Okay, semoga kita sama-sama mendapat keberkatan hidup. Selamat menjalani ibadah puasa di sepanjang bulan Ramadan ini. Bye-bye.